Lagi. Halo bosku, apa kabar? Sehat bosku? Ya, di depan kita ini ada motor ganteng. Ini motornya Mega Pro tahun 2004, dimodif ala Brad Style ini. Nah, ini dari samping penampilannya kayak gitu. Lumayan mantap ini dari depan. Jadi ini motor ini kiriman dari jauh ini. Dimodif di bengkel kita, Semangat Baru Motor. Nanti kita akan kupas kira-kira part apa aja yang nempel di motor ini. Dari belakang juga kelihatan mantap ini, seksi banget pokoknya motor ini. Nah, hey bos, main-main bos ke Jogja bos, mampir nanti ke bengkel. Dari depan nih pakai velg 250, bannya pakai ban Swallow Garis klasik ukuran 417. Sok depannya pakai sok depan Bison, tapi nggak ori ya ini bos. Sok Bisonnya sok Bison yang variasi, tapi yang bagus gitu. Ini depannya. Untuk pemasangannya juga nanti gampang, tinggal pasang aja yang PNB Honda kan, tinggal pasang. Jadi nggak perlu banyak rombaan yang berarti pokoknya. Untuk selebor depan custom cap style ini plus bracket. Nanti kalau order nanti sekalian bracketnya aja biar tinggal pakai, tinggal pasang. Oke. Ini spakbor depannya kayak gini. Lampu depan kita pakai lampu depan LED daymaker. Ini lampunya putih kayak ya putih banget. Lampu senya juga sen grill. Ini bracketnya, bracket lampu depannya, bracket lampu depan untuk Bison, PNB Bison. Hand grip, ini pakai Hanfat retro, klasik. Spionnya juga spion retro, biar kelihatan klasik gitu. Stangnya pakai stang cap style, ini agak pendek biar makanya juga nggak terlalu tegang, santai. Mikir politik udah tegang ini bos, jadi naik motor itu biar nggak tegang bos, santai gitu. Speedometer ini pakai speedometer klasik variasi. Ini karena kecepatan tinggi, motor kecepatan tinggi harus bisa diukur dengan speedometer ini. Nah, speedometernya juga nggak terlalu kecil kan, ganteng gitu. Untuk tangki kita pakai tangki custom. Ini tangkinya ukurannya jumbo, jenong. Jadi langsung mantap pokoknya ini.
Kayaknya Tengki Cenong udah dicat mulus banget. Pokoknya kinclong, sekinclong-kinclongnya ini. Tengkinya udah kinclong, bisa buat ngaca ini kalau mau apel lupa bawa kaca ini. Selain spion nih, tengkinya bisa buat ngaca juga ini. Ada cenongnya biar lebih seksi. Tengki itu kalau ada loko-lokonya kan seksi gitu dilihat, Bos. Untuk joknya jok cap style ini panjang, bisa buat boncengan mesra berdua ini sama pasangan yang punya pasangan. Yang enggak punya pasangan ya enggak terlalu menderita karena ini sisanya juga enggak terlalu banyak banget. Terus cover akinya custom. Semangat baru motor ini. Kita bikinin jadi enggak ada yang jual ini, kalau custom itu enggak ada yang jual, ini bikin sendiri cover akinya biar sesuai sama rangkanya gitu. Nih. Untuk spakbor belakang jump style, lampu sennya juga sen jump style ini plus bracketnya. Kita jual di Semangat Baru Motor bracketnya, yang enggak mau ribet bikin-bikin dudukan. Lampu belakangnya jump style. Terus untuk shock ini pakai shock 340 variasi, karena kalau terlalu pendek nanti bisa enggak seret ini bannya pakai ban 450 ring 17, velgnya pakai velg 300 ring 17. Terus udah dicakram belakang ini karena kecepatan tinggi, motor kecepatan 200 km per jam ini harus remnya juga harus mantap, ini harus pakem, ini pakai Nissin ya ini, Bos. Kongwan udah agak mahal ya, jadi pakai Nissin ini cakramnya ini, Bos. Knalpot, pakai knalpot jump style. Ini suaranya juga mantap ini. Buat melayan-layan mantan ini kalau ketemu di jalan nanti, waduh, guys. Dendam sama mantan ini, Bos. Ini knalpotnya ini suaranya lumayan agak kencang ini. Tapi juga kencang banget gitu. Kalau mau kencang banget dicopot gitu knalpotnya. Oke, ini armnya juga udah arm custom armnya, jadi peleknya bisa lebar banget. Kalau ini dari samping ini udah ganteng. Banyak yang tanya-tanya ini motor ini mau dijual nggak, Bos? Gitu. Ah, ini yang punya belum make, ini udah mau dijual ini. Ini masnya ini mau beli ini, aduh. Nggak dijual kok, mau dibeli nih, gimana ini? Keren nggak gini, ganteng. Jangan nggak kalah gantengnya sama motor baru ini, Bos, yang harganya 34 juta. Kalau di jalan ini udah ya lebih dilirik yang mana ya, Bos ya? Dan ini bisa dilirik semua ini motor lama ini serasa kayak motor baru ini. Buat jalan-jalan sore sama pasangan yang punya, sama istri yang punya juga ini. Untuk yang jomblo-jomblo ini bisa buat nyari-nyari ini, Bos. Nyari-nyari pasangan. Kalau motornya keren gini,